Suami rajin kerja tapi gaji untuk bayar hutang je. Nafkah makan minum family isteri dia tanggung. Apakah hukum dia? Dengar baik-baik. Dia kata suami ni kerja kuat dah. Buat golok buat apa? Faham? Ha, tapi tak cukup lah nak bayar nafkah. Cukup untuk bayar sewa rumah, bayar harga bank kereta dan sebagainya. Okey? Begini. Asalnya wajib atas suami. Cukup tak cukup wajib atas suami. Tetapi bila isteri menghalalkan, maka terangkatlah kewajipan. Contoh, isteri kata, abang tak payahlah bayi nafkah saya bulan-bulan kerana gaji abang kecil. Untuk bayar, beli susu anak sekolah, sudahlah. Atau untuk belanja abang sendiri pun sudah. Kalau gitu baru boleh. Kalau tidak, asalnya wajib suami kena tanggung isteri makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Tiga perkara ini, nafakotun asliyatun. Nafakoh asal. Ada lagi nafakoh, nafakotun tabi'iyatun. Dia panggil. Nafakoh yang mengikut. Bila? Kalau sakit. Ha, sakit, wajib beli obat. Atau suami suruh isteri dia berwangi-wangian. Wajib beli alat-alat solat. Ha, tapi asal tiga je wajib. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Nah, kalau piano ni lebih kurang 3,000 sebulan. Sini berapa lebih kurang? Bini kita seorang, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Berapa Ustaz? Orang sini. Lebih kurang, eh? Lebih kurang 3,000 sebulan. Betul tak? Ha. Jadi kalau 3 bini, 9,000. Mampu kerah. Nampak tak? Nah, betul tak? Lepas tu bank, seorang sudah lah. Dan ni kau hopah-hopah ekonomi. Bring tak ada dah. Nah. Okey. Gaji kecil. Kecil dah kecil, wajib suami bayar nafkah. Kerana nafkah wajib atas suami, bukan atas isteri. Bila tak wajib, isteri kata tak payah bayar, baru tak wajib. Sama ada tak payah bayar selamanya atau dengan bertempoh. Abang, tahun 2024, setahun tak payah bayar nafkah saya. Terangkat 12 bulan. Faham lagi? Tapi kalau sekarang kita, dia suami, isteri tak kata halal. Cuma kita tak cukup duit. Bila tak cukup duit, jadi zimmah. Maksudnya, jadi hutang. Maknanya kalau bulan lepas kita ada masalah kewangan, kita tak dam nak pergi 3,000 belanja makan minum anak isteri kita ni. 3,000 tu terbawa ke bulan hadapan. Faham lagi? Neh? Ha, bulan hadapan. Maknanya, kalau tak bayar juga, sengaja berdosa bila kita mampu. Ha, kena faham baik? Okey? Walaupun isteri gaji besar, suami gaji kecil, suami wajib bayar juga. Jangan main-main. Ramai orang suami dia bodohkan isteri dia. Dia kata awak dah kerja makan gaji tu, saya tak wajib lagi bayar. Oh, dia kata dah betul lah. Saya dengar gitu kot bang. Faham lagi ha? Dia pun dengar TikTok je kot. Tak? Ada. Walaupun gaji bini dia besar, RM800,000 sebulan, kontraktor kelas A buat stadium. Suami RM800 sebulan, timbalan JPKK. Bang, tak mampu. Wajib juga sediakan RM3,000 sebulan tadi. Siapa suruh mu nak kahwin? Nah, cuma ketika tak mampu, sakit dan sebagainya, diberi kemaafan, hutang tetap berjadi. Faham? Cuma nasihat kita pada perempuan, isteri yang senang, yang kaya, isteri suami kita susah, halalkanlah. Nah, ada seorang perempuan, dia kahwin dengan seorang laki-laki yang tidak bekerja. Dia yang nak ke laki-laki tu. Nak kerja kapung lah kan? Nah, macam tak kerja lah. Nah, dan isteri dia yang bekerja. Tak ada masalah. Tapi itu kan syariat lah. Ha? Bila suami itu reda, dibolehkan. Isteri itu reda, dihalalkan hak dia, dibolehkan. Kita tak salah cakap banyak orang dulu. Isteri dia yang beri dia RM1,000 sebulan. Dia terpulang. Yang tak boleh, suami paksa isteri bekerja. Suami malah bekerja. Itu salah. Ha? Ha. Dan laki-laki yang kita cerita ni, isteri dia beri sebulan RM15,000. Itu 2009-2008 itu. Sekarang Allah ma'alam. Nah, pendapatan isteri dia pernah sekali keluar dalam surat khabar. Tusan itu RM450,000 sebulan. Tak apa dah Ustaz. Anak berani rezeki dia. Tengah semayang sunat, ketiba rasa nak berhenti sebab nak semayang semula lepas pada tu. Apakah hukum? Bagus soalan. Aduh. Ni tukang tanya ni, dia banyak pahala bukan tukang jawab. Okey? Tukang tanya ni, dia banyak pahala. Dia kata tengah semayang sunat, berhenti. Ha, dengar baik-baik. Semua amalan sunat yang belum selesai, sunat kita selesaikan. Tidak haram kita berhenti sekerat. Melainkan dua saja amalan, iaitu haji dan umrah.
No, ingat tu. Eh? Amalan sunat. Semua amalan sunat. Tak selesai lagi. Sunat kita buat sampai selesai. Contoh, kita baca Yasin. Ada 15 ayat lagi. Kita tak berhabis. Kita sadaqallah razim. Gipas tu. Nampak? Tak apa. Boleh. Kita zikir patutnya 1000 kali. La ilaha illallah. Baru 5 kali rasa gemalah. Budak. Nak berhenti, nak pergi patah pula. Hukumnya boleh. Faham? Nah? Semayang sunat. Patutnya semayang 2 rakaat duha. Pukul 8. Baru Allahu Akbar. Dak dam Fatihah. Semayang mula kat dia. Buat kerja dulu lah. Tidak haram. Hukumnya makruh saja. Satu saja amalan sunat yang haram kita berhenti. Iaitu haji dan umrah. Ingat tak tu? Haji bila buat, wajib sampai habis. Umrah bila buat, wajib sampai habis. Maksud haji sini, haji sunat. Bukan haji wajib. Haji wajib memang kena buat habis. Haji kita pergi dah, haji dah. Di kali kedua, sunat ke wajib? Haji sunat. Wajib habis. Faham lagi? Umrah kali kedua, wajib ke sunat? Sunat. Wajib habis. Faham? Baik. Jadi kalau tengah semayang, kata ulama, makruh berhenti. Ha, semayang mana? Semayang sunat. Kalau semayang fardu, haram berhenti. Jangan capuk tu. Neh, ada orang semayang fardu, berhenti kau. Dia jual ke daru cik lah kapur. Nak, mocik lah. Molo-molo. Allah. Akbar. Baru doa iftitah, budak mari. Nak beli. Budak ni mari sama. Dia pergi berhenti boleh-boleh ada. Haram, dosa besar. Maklong tak maklong, tak ada peduli. Siapa suruh tak ngaji? Nampak? Tak boleh. Yang boleh berhenti sembahyang fardu, selamatkan nyawa dan harta benda. Rumah terbakar dan sebagainya. Orang curi baik piti, boleh berhenti sembahyang fardu. Adalah kita. Okey? Boleh kejar. Kita tak. Tengah sembahyang fardu, orang faham baik piti. Nampak tapi dah baru kaat pertama. Demang pula faham wadduha. Panjang. Wadduha. Tak tuat lagi piti. Pasal apa? Pasal tidak belajar. Rupanya kita tengah semayang, awak lari duit, boleh berhenti semayang kerana mudarat kehilangan harta. Ha? Kejar, takak, ambil balik harta, semayang semula. Tidak berlaku. Nampak? Ha. Orang curi, dia biasa curi kaat pertama ke kaat tayak akhir? Dia jawab. Kalau kaat pertama. Berapa dia curi masa tayak akhir? Ha, dah orang curi pun tahu kau semayang. Dia pun semayang kau. Dia lepas curi orang semayang. Faham lagi? Ha. Apakah hukum ulang Fatihah orang yang was-was dalam solat? Jangan was-was. Was-was ini syaitan. Kita ikut syaitan buat benda. Faham lagi? Ha, jangan was-was. Jadi, Alladhi waswisu fi sudurin nas. Syaitan ini dia tiup dalam hati kita. Baca lagi, baca lagi. Nah, dalam kitab Muwatta Imam Malik, dia datang, dia kata, tiga ke empat, Syekh. Tiga ke empat. Nah, akhirnya kita tak tahu tiga ke empat. Nah, gitu semua lah. Nah, jadi gini, caranya, kalau dia masuk tu dalam niat, maka kita berusolli kuat. Contoh, dia suka ganggu niat. Maka kita usolli niat. Maka kata Dr. Wahbah Zuhaili, kita lepas niat usolli itu, li'an lisanul qalba, supaya apa yang kita ucap pada lidah itu, menolong hati kita. Nah, jadi kita mayang garik, kita kata kuat. Sahaja aku semayang pada maghrib. Kata kuat itu. Lepas tu takbir. Allahu Akbar. Dalam hati dia akan datang. Sahaja aku semayang pada maghrib. Lepas tu syaitan akan mari. Maghrib ke isa. Faham? Tak salah yang. Sebab kita sudah takbir kuat. Kita sudah talapun musalli kuat. Dan itu yang sudah kita yakin datang dalam tu. Yang kita jadi bodoh ni. Dia kata betul dah. Oh, garik ke isa kita. Oh, semula pula dah. Kita pergi layang. Nah, neh. Kalau dari malaikat kita layang, kalau dari syaitan jangan layang. Faham? Ha. Malaikat guna pula. Tiga garik keisa tapi tidak datang setiap masa. Sebab tu dalam 2-3 minggu ada sekali kita salah niat. Ada tak? Betul tak? Ha, itu yang betul mesti kita layang, kita takbir semula. Hak setiap kali takbir mari amo. Itulah waswas namanya. Faham lagi? Ha, boleh kena ada. Nah. Ha.
Kita takbir, dia kata isa ke garik. Kita pun, pula dah. Ha? Dia ada semayang, ada bu, mandi junub, pukul 3 pagi, pukul 6 tak sudah. Gonyoh sini, dia kata niat pula tak sama dengan air. Bila niat mula, dia kata tumit pula tak kena air. Kawan tu lak dah. Eh, mu niat mandi junub ke mandi sunat? Pula dah. Ha? Ha? Dah kalau tidur orang tok tua, tok tua, tok siok. Nang suku dok tu bik ke bilik air. Tengok pukul 3, natu masuk dalam bilik air. Tok tua kata, bagus natu aku. Mayang tajuk tu. Bagus korok mu, wasuah. Ha? Pukul 3 masuk ke nang suku dok tu bik lagi. Tok tua junuk kot pagi tu. Faham? Ha, ni kena jangan layang. Kita takbir, Allahu Akbar. Garik ke isa tau. Senyap, terus baca Fatihah. Faham? Ha, tu cara dia. Ha, dia setang ni macam orang gila, melayang lagi pula. Faham lagi? Ha. Tapi dia kacau juga. Hei Syekh, jangan buat diam gitu. Garik ke isa. Aku niat korban, kata kita. Kita mayang, bila ditanya, kita kata niat korban. Dia akan lari lalu. Dia terbahaya orang ni. Tak ada jumpa. Mayang, niat korban. Aku tak boleh layang, nak tarila. Haa. Itu baru wiwah garik. Haa. Nak? Haa. Apakah maksiat kalau seorang itu pakai pakaian ketat, nampak bentuk badan dan kemaluan? Orang lelaki-lelaki pakai pakaian ketat, makruh. Orang perempuan pakai pakaian ketat, haram. Bila tu? Bila keluar di luar rumah. Apa pakai ketat, nampak bentuk siku, nampak bentuk lengan, nampak bentuk bau. Haram dah situ. Orang lelaki-lelaki makruh. Faham lagi? Kerana kebinasaan daripada perempuan itu lebih besar. Okey? Tetapi jika sampai nampak bentuk kemaluan. Macam sekarang ramai kan lelaki-lelaki pakai seluar basikal. Nampak getah yang geribut. Hukumnya haram kena laknat. Neh? Tak payahlah pakai ketak-ketak gitu. Nah, neh, huduh je ni sangat. Rambut berubang. Pakai luar pendek, memang sikap. Ambu bisa benar mu, tu di perang ke apa? Ke Mark Cavendish? Ha? Nampak tak? Tak, tak juga. Main tak, kita kohit-kohit kapung gitu lah. Lalu kau marah balik, kau hila. Tak ada luar pendek. Tua dah kamu. Tanya umur 16. 61 tu. Nah, nah. Puang haram pakai peluar racing, peluar ketak. Puang yang jenis combo motor pakai peluar jean ketak, pakai peluar motor ketak, haram. Pakai baju jaket ketak, nampak betul belakang, betul perut, haram mereka tu. Nah, perjalanan tu perjalanan yang maksiat kepada Allah. Nah, bukan larang naik motor. Beberapa tahun lepas saya tengok tukang sembelih lembu korban akak pisau ketika sedang menyembelih lembu, tapi sambung semula sampai selesai. Sah atau tidak sembelih itu? Bagus soalan ni. Dia kata 2-3 tahun lepas, dia tengok orang sembelih lembu korban, pisau dia terakak. Dia sembelih akak, terakak pisau. Faham lagi? Bukan akak sipang. Terangkat. Nih, ni 1-2-3 jatuh ke bawah sengit. Tak, letak balik. Jadi, ada orang kata 2 kali. Balah lah. Jadi 2 mazhab dah situ. Faham lagi? Ini kan berakhir balah. Nak? Balah tu dipadu'ai. Dengar baik-baik. Jika kita sembelih ayam, sembelih itik, sembelih kambing, sembelih burung, sembelih kubah, sembelih lembu, tengah-tengah sembelih, belum selesai lagi putuh, terangkat pisau. Faham? Terangkat pisau, terangkat parang, terangkat pedang, terangkat golok. Ulama kata bila terangkat, bukan sengaja angkat. Lalu kita sambung balik, hal kaunihi fauriyatan, hal keadaannya segera, kita letak dengan segera. Faham? Bila terangkat, sambung balik dengan cepat. Bukan bila terangkat, berhenti minum air sirap dulu, gulung kot laut. Tak. Bila terangkat, sambung segera. Hukumnya, sembelihan yang satu tidak dikira dulu. Kita duduk baloh atau tak ada ilmu. Faham? Yang dua ni gini, kita sembelih separuh, tebik darah, neceh dah. Okey, rehat dulu lah. Makasih mak tu. Faham lah ni? Lembu, lembu. Faham? Darah kubang. Neh, ini tak pisau terangkat, perih terangkat, parang terangkat, semelih balik. Hukumnya sekali. Tapi disambung itu dengan cepat. Faham?
Dalam kitab-kitab Turah lama pun ada, kitab baru pun ada. Kalau kitab baru, buka kitab Ahsanil Kalam. Fatwa Syekh Atiyah Sakar, Rais Lajnah Fatwa Universiti Al-Azhar yang lepas. Ketua Mufti Universiti Al-Azhar, Syekh Atiyah Sakar. Dia kata, terangkap pisak, letak selepas secepat mungkin, sekali sembelih. Bahkan dia kata, kalau kita tengah-tengah sembelih, lembu tu rasa pedih dah mendarah, dia retak pada teranding letak dinding, faham? Dia ambil, dia adalah sambung sekali lagi pun dimaafkan, kira sekali sembelih. Atau kata Syekh, terbalik pisak. Syekh Zakaria Ansari pun ada sebut dalam fatwa dia. Sembelih berdarah lah, tapi pedih lah, kok belakang kolok. Lembu tu paling tengok dia. Lembu kata, bodoh. Dah balik, dia pun pusing semula mata. Hukumnya dimaafkan. Okey? Hukumnya sah. Tapi bila ilmu tak ada, dua kali sembelih dah tu, tohuk kambuh saja bakar. Dia kata jadi bakar. Nah, rugi harta benda 4-5 ribu. Pasal apa? Pasal tidak ada ilmu. Diorang duduk ngajar saja, duduk main blok-blok. Mok buat kuih. Ayuh latu-latu. Orang nak ngajar apa leloh, ngajar nak sapa ilmu. Nak? Mari dengar tu. Apakah perkara yang menyebabkan tidak sah korban? Banyaklah. Di antaranya tidak niat. Dia tak niat korban. Mah, ada korban ni. Tidak sah. Wajib berniat korban. Nah, pernah berlaku tidak niat korban. Jangan main-main. Tak? Macam lagi haji, tidak ukuh. Dia kiri minah, menotoh. Bang lagi. Buat apa dia tu pasal jeng, jalan jeng. Jadi, bah dah masuk lah. Lagi. Arapah, kiri minah. Mana sah? Nah, dia kena ukuh. Ini contoh ni gini ya. Dia kena niat. Jadi, bila salah seorang daripada peserta 7 orang menarik diri. Ada hal lah, kesakitan dan sebagainya. Maka lebih seorang. Tak cukup seorang lah. Dah guana ni. Kata juru semelih. Tak apa kita meleh dulu lah. Nah, 6 orang masuk. Jadi seorang tak ada tuang. Nah, bila meleh-meleh dah bagi-bagi 7 bekas, 7-7 besar. Mari pulak seorang buat Allah. Bosan ni. Munak boleh ni pasal ada lebih se. Lembu meleh dah. Mulai tak ada niat pas meleh. Kenapa buat guana ke dia? Mazhab ayah ping. Tak lagi. Orang belum meleh niat. Dia lepas meleh dah niat. Dah tak puas. Ambil ambil ni. 400.5. Nah. Tak ada korban tau. Itu masalah dia. Nah. Di antaranya lembu sangat kurus. Tak sah korban. Lembu ni yang apa? Gemuk. Dan kalau lembu itu sedang. Tak gemuk. Tak kurus. Harus. Kalau lembu tu kurus. Makruh. Kalau kuruh kekek. Tak sah. Ha, boleh beza tu. Ada 4 kategori. Gemuk. Apa? Ni sunnah Nabi. Sedang, tak gemuk, tak kuru, nak kata gemuk, dapat kot tulang. Tapi nak kata kuru, tak boleh. Pasal apa? Ngecik molek tubuh. Bagi tu, lembu sedang, sedang molek. Harus. Gemuk, afdal. Kurus, makruh. Maknanya nampak tulang, nampak. Boleh orang kata kuru ke? Kuru lembu ni. Makruh, soh lagi. Kuru kekek. Apa tak kuru kekek? Kau tengah dia lah, dia cubik, taukit lafzi lah tu. Kuru kekek, tak soh. Lalu motosikal balik embu. Tak lagi. Dah berat kulit. Dah. Contoh. Tapi kalau ni tak peduli. Dah nak gemuk ke nak kuruh kekal? Nak kuruh. Oh, kuruh ni lah. 4,000. Nak gemuk. Gemuk 7,000. Apa apa? Gemuk 4,000. Nak ada seekor lagi. Tapi nipis nayang. 2,500. Oh, biar jadi lah. Dah pergi boleh lah. Kalau boleh nak 9 rial bagian. Cek lembu bancang kucing. Dah nampak kawan ni. Nah, dia kira nak neger ke benda lembu ni. Oh, jam main lembu pun jahat kok. Jadi musim korban jadi 5,000. Dok musim korban 2,500 apa dia gitu. Kalau jadi maknanya menyebabkan orang jadi susah, dosa dia akhirat lagi. Jangan main-main. Betul tak? Jadi hak ejah harga lembu ejah. Lembu 4,000 jadi 4,800. Ejah ditukar ejah nak 800 ekor. Nampak? Tangin. jangan main, jangan lebih-lebih ingat. Jadi kita ni lebih pada bank ni lagi. Bahagia.
Ambil upah kerja saja, upah khidmat saja. Kukekek lembu. Lagi tak sah korban. Ya wak makan ke dia belaka. Tak ada wik daging ke orang miskin. Tak sah. Ha. Sekor lembu atau sebagian boleh 15 kilo, jamu. Nikah anak, tunang anak. Ha. Tak sah. Ha. Tak sah korban. Dah boleh pala tak? Boleh pala jamu orang. Korban tak ada. Nih. Wajib beri daging mentah kepada orang miskin. Nah, boleh tak wanita pakai telekung nipis? Dia solat seorang diri dalam bilik rumah dia. Terima kasih. Okey. Orang perempuan pakai telekung nipis mayang seorang diri dalam bilik. Dengar baik-baik orang perempuan. Dalam bab pakaian solat, wajib tutup seluruh anggota. Jangan nampak warna kulit. Nipis ke tebal tak ada masalah. Kalau nampak warna kulit dari luar, tak sah solat. Tapi kalau nampak bayang hitam, makruh dan sah solat. Contoh perempuan dia pakai selapih telekung. Nah, setelah ni lampu suami dia nampak bentuk dagunya. Daripada luar hitam, dipanggil shadow, nampak bayang. Hukumnya sah tapi makruh. Sebab Nabi suruh pakai dua lapis. Okey. Orang perempuan kalau pakai ketat, sah semayang. Yang dalam Facebook kata tak sah, tak betul. Pakai ketat, sah. Dan kata haram, haram jika dia semayang pakai ketat di khalayak ramai. Yang orang boleh nampak bentuk badan dia, haram. Nah, dia semayang di rumah, tak ada laki-laki ajnabi depan suami, dia pakai legging, sah semayang. Saya kenal seorang yang telah mati. Bagaimana nak bayar hutang dia? Bolehkah saya derma? Baik. Dia kenal seorang, dia berhutang. Tapi belah mati. Okey. Dia begini, bila mati tuan hutang, kita kena bayar kepada waris. Jangan derma masjid, haram. Ramai orang salah faham. Orang yang berhutang, tuan hutang mati, dia terus ambil 1,000 tu, sedekah masjid, haram. Bila mati tuan hutang, wajib cari warisnya. Ibu bapa dia, anak-anak yang mewarisi harta dia, serah hutang itu pada mereka. Mereka bagi betul tak betul itu terpulang. Nah, yang ulama kata sedekah ialah tuan hutang pun tak jumpa, waris pun tidak diketahui dah. Barulah kita ikhtiar yang ketiga, bang, bersedekah. Okey? Bila kita angkat takbir solat Allah, niat dalam hati 2-3 saat. Sebab tak boleh nak buat masa angkat takbir terus niat dalam masa yang sama. Dia kata 3 saat boleh. Begini, dia nak tanya. Dia kata, boleh tak kita Allah tu lambat sikit, kita niat? Boleh lah. Dia tidak wajib Allahu Akbar. Oh, nak niat lagu mana lagu tu? Bang. Kan dikatakan jangan lebih daripada 14 harakat. Allahu Akbar. Boleh. Nak. Jadi, yang jadi panjangnya kamu niat banyak sangat. Niat itu pendek saja. Kalau maghrib, aku semayang fardu maghrib. Makmum cukup. Okey? Allah, aku semayang fardu maghrib. Makmum. Akbar. Kan pendek. Faham? Dia yang boleh panjangnya pada Allah. Pada bunyi Allah. Jangan pada Allah. Tak boleh. Itu dipanjangkan bukanlah bak. Bukan sah solat, jadi rosak maknanya. Okey. Boleh tak kita kumpul mainan macam robot Gundam? Kerana termasuk dalam patung bernyawa tak? Baik. Dia kata dia suka robot Gundam. Jawabnya boleh, tapi untuk permainan anak-anak. Kerana orang dewasa tidak dibenarkan. Jadi kita nak beli robot Gundam ke, transformer ke, adudu ke, apa ke, untuk anak-anak. Bila anak-anak, Nabi benarkan. Nampak? Dan walaupun dibenarkan untuk anak-anak, robot Gundam ke apa ke, jangan letak di dinding rumah dalam almari sebagai perhiasan. Kerana dia benda-benda yang bernyawa, benda bertangan, benda berkepala, berkaki. Kerana di sana ada hadis-hadis yang menyebut malaikat tak masuk. Antaranya, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwarun. Sungguhnya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada suar, ada patung. Patung di sini maksudnya patung bernyawa. Kerana apa? Kerana hadis yang lain, Nabi menegur seorang yang membuat lukisan orang bernyawa.
Nabi kata kerja lain. Ya. Dia kata saya tidak ada bakat, tak pandai nak kerja lain. Yang pandai melukis saja. Nabi kata kalau begitu, lukis yang tidak bernyawa. Ha, faham lagi? Ha, jadi kalau benda bernyawa, benda tak bernyawa boleh kita sepang. Nak model kereta, lori, kereta api, kapal terbang, buru, jambang, kot bandar. Nah, ha, tapi kalau benda bernyawa, dibenarkan untuk kanak-kanak. Kanak-kanak boleh main Spiderman. Kita pergi kedai, kita tengok patung bear. Boleh beli kanak. Bola lah kereta dua ekor. Ha. Ha. Untuk permainan anak-anak. Dalil Nabi balik tengok Aisyah yang masih kecil di dalam rumah Abu Bakar. Bermain dengan patung bernyawa. Dengan kawan-kawan yang sebaya. Dan Nabi tidak melarang. Maknanya itu taksis daripada keumuman larangan patung. Hanya dikhususkan untuk permainan kanak-kanak. Okey. Adakah tampar stiker rama-rama pada dinding ruang tamu? Sebaiknya jangan. Kerana benda-benda gambar-gambar hidup itu nak ada masuk dalam hadis. Dan kitab Nailul Autar antaranya meriwayatkan Aisyah meletak satu langsir yang beli di pasar, gambar burung. Nah, dan Nabi datang, Nabi dengan malaikat Jibril tak mau masuk. Jadi merah muka Nabi. Nah, jadi Aisyah kata ni beli. Lalu dikoyok, aku koyok buat tempat letak, tempat-tempat pijak, tempat-tempat ngalah saja, bukan sebagai hiasan dinding, baru Nabi suka dan masuk dalam rumah. Jadi daripada hadis-hadis ini, janganlah kita hias rumah di dinding-dinding lasir-lasir, gambar-gambar benda bernyawa. Ha? Kalau nak letak juga, gambar benda yang jenis tidak bernyawa. Ha, kita minat benda. Minat bola, jangan buat gambar Messi. Ha, buat gambar Tiago. Tiago bukan benda bernyawa, tak haram. Nah, ha, tak haram. Nah, ha, dalam kitab, kalau nak tengok panjang lebar dalam bab ni, cari kitab Rawa'i'ul Bayan, Syekh Ali As-Sabuni. Okay, panjang lebar ceritanya tentang hukum gambar ni dalam rumah. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suwarun. Nah, katanya Rasulullah, malaikat rahmat tidak masuk ke rumah yang ada dalamnya bela anjing dalam rumah tu dan ada gambar. Gambar di situ maksudnya gambar bernyawa. Sebab apa pula ustaz pergi kata, ulama-ulama kata gambar tak bernyawa boleh pula? Hadis yang lain. Nabi kata, munduk main lukis-lukis gini, Allah mengaruh lukis gambar bernyawa gini. Ha. Kata laki-laki tu, ya Rasulullah, saya tak ada bakat benda lain, tak pandai nak kerja lain, pandai melukis je lah. Nabi kata, kalau macam tu, melukis yang tidak bernyawa. Jelas lagi. Ha. Daripada tu, ulama kiyah pula. Oleh kerana dan malaikat tak masuk dalam rumah gambar, gambar bernyawa. Kerana gambar tak bernyawa, Nabi benarkan. Kalau malaikat tak masuk juga gambar yang tak bernyawa, takkan Nabi benarkan. Faham lagi? Khilaf ulama. Kalau sempurna, ulama, jumhur ulama. Gambar lah. Kalau patung-patung sembahan, ijma' ulama. Nah. Ha, kalau gambar-gambar yang di dinding bukan berjenis patung, tidak berbayang, jumhur ulama. Nah. Ha. Jadi keluar pada khilaf tu kita yang terbaik ni. Eh? Ha? Tumbuhan bukan benda bernyawa dibenarkan. Ha, gambar pokoknya, gambar bunga, faham? Ha, rama-rama tu benda yang bernyawa. Nah.